Jamuan makan siang Presiden Joko Widodo terhadap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Istana Bogor ditanggapi oleh Partai Gerindra. Dikutip dari Kompas.com, Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman mengatakan bahwa pertemuan terjadi karena Jokowi dan Prabowo merupakan sahabat. Habibur Rahman bahkan menyebutnya dengan istilah anak muda zaman sekarang, yakni bestie. Menurutnya, sebagai sahabat, maka sudah sewajarnya untuk saling memberi kabar. Ditambahkan lebih lanjut oleh Habibur Rahman, jika sepasang sahabat bertemu saat makan siang, biasanya akan berbicara serius. Habibur Rahman pun meyakini Jokowi dan Prabowo berbicara mengenai kebangsaan dan nasib bangsa Indonesia saat ini saat makan siang. Ia lantas mengungkit hubungan Jokowi dan Prabowo yang kurang harmonis beberapa waktu lalu lantaran menjadi rival saat Pilpres. Hingga akhirnya, Prabowo memutuskan untuk bergabung ke pemerintahan Presiden Jokowi pada 2019. Menurut Habibur Rahman, saat ini Jokowi dan Prabowo sama-sama menghasilkan kerja yang sangat baik untuk Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!